Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 bersama dosen kita Bapak Dedi Sulaiman akan membawakan sebuah video pembelajaran mengenai stressing. Jangan lupa tonton ya. Kira-kira materi apa aja ya yang akan kita pelajari pada bab stressing ini? Penasaran? Yuk kita lihat! Nah, materi yang akan kita pelajari pada bab stressing ini yang pertama ada definition of stress, syllables, level of stress, dan word stress rules. Teman-teman, masih ada nggak sih di antara teman-teman yang masih bingung nanti kedepannya mau gimana, mau jadi apa, bisa sukses nggak ya nanti? Nah, kalau masih bingung, mending kita dengar motivasi dari dosen kita. Yuk, dengerin. Kita mengkaji sesuatu selama 4 tahun, tidak mungkin jadi orang. Jadi orang gitu ya maksudnya. Jadi kalau kamu misalnya mau mengkaji tentang sastra, bagian apanya, dramanya, puisinya, kajilah selama 4 tahun dan harus state of the art gitu, benar gitu. Ya, kamu akan jadi orang. Gak mungkin 4 tahun itu gak berhasil. Karena kalau sudah mengkaji itu man jada wa jada. Kalau sudah benar, ya pasti benar. Pasti jadi orang. Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh ya teman-teman dalam belajar. Oke, kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu definition of stress. Stress is when one of syllable gets a little bit more emphasis than the others. When it's pronounced, it will be a little louder or get rechanged. Biar gak bingung, tonton yuk video selanjutnya. Itu dalam dunia psikologi pasti artinya berbeda ya. Tapi kalau kita masuk ke definisi stres. Nah gini, kalau stres itu dalam dunia psikologi pasti artinya berbeda ya. Tapi kalau memang stres secara umum dan di bahasa itu, di sini stress is when one of the syllables gets a little bit more emphasis than the others. Jadi ada tekanan ya. Ya, emphasis. Di sini ada penekanan. Nah, kalau stres dalam psikologi itu memang ada tekanan. Kalian itu kuliah 4 tahun itu stres sebetulnya. Okay, sekarang understanding the syllables. Syllables are smaller sound that make up word and it must have a vowel. Every word have a syllable. It can be one, syllable. Okay, sekarang syllable example. Has one syllable, write, cause, try. Has two syllables, weekend, again, flashlight. Has two syllables, origin, holiday, occasion. Satu, the English itu Inggris yang murni original kata-katanya itu sebetulnya satu syllable, satu stress. Mereka suka perang sih, jadi nggak ada kata-kata yang kita itu mencaci maki, memohon, memperbaiki, wah lama banget. Jadi ngapalin yang bahasa Indonesia itu lama ya. Makanya anak-anak katanya ya menurut penelitian itu ya kalau salah satunya bahasa Indonesia ada dari 2-3 syllable susah mencerap vocab-nya dibanding bahasa Inggris yang hanya satu syllable, satu stress. Nah, yang terima kasih Bapak. Sekarang kita move you ke materi selanjutnya yaitu three level of stress. Yang pertama ada primary stress, secondary stress, dan tertiary stress.
Yang pertama ada primary stress. The syllables with the primary stress are the loudest and the longest syllables. It has a very noticeable change in the pitch on the vowel. In one syllable's word, that one syllable gets the primary stress. Yang kedua ada secondary stress. These are the syllables that are stressed, but not as much as the primary stress. So they are loud and long with a change in the pitch, but not as long as the syllable that get the primary stress. The change in the pitch and the vowel is not quite noticeable. Yang ketiga yaitu tertiary stress. These are the syllables that have no stress at all, so we rush through them and shorten them so much that the vowel in the syllable is almost completely gone. The change in the pitch on the vowel is barely noticeable, but it's there. Teman-teman, pada tahu nggak kalau Pak Deddy? Iya, Pak Deddy, dosen kita udah ngajar fonologi dari sejak kita masih dalam kandungan loh. Nggak percaya? Sama. Tapi kita lihat yuk videonya. Ngajar pertama saya itu fonologi. Dan sekarang sudah tahun 2022, berarti sudah 20 tahun ngajar fonologi. Kalau kamu ada yang sekarang belum 20 tahun, berarti kamu masih di dalam kandungan ibu kalian, itu saya sudah ngajar fonologi. Wah, hebat banget ya Pak Deddy. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu Word Stress Rules. Oke, rules yang pertama yaitu two syllable nouns and adjectives. In most two syllable nouns and adjectives, the first syllable takes on the stress. Example, sample, carton, purple, rainy, China, happy. Rules yang kedua yaitu two syllable verb and preposition. In most syllable verb and preposition, the stress is on the second syllable. Example, relax, reside, direct, mount, aside, between, decide. Rules yang ketiga yaitu words ending in or ly. For three syllable words ending with the suffix er or ly, the stress is placed on the first syllable. Example, or ly, side ly, long ly, manager, brother. Bye.
Itu dulu untuk materi kali ini tentang stres. Bila kamu ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan dulu. Kita diskusikan. Kalau ada waktu, kita akan latihan deh 1, 2, 5 kata itu kayaknya cukup. Silakan. Saya boleh, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Dafa. Ya, silakan Dafa. Pertanyaannya agak agak keluar sedikit gitu, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya ini, menurut Bapak ya, pandangan orang luar terhadap bahasa Indonesia itu, kan bahasa Indonesia itu kayak tidak ada panjang pendek gitu ya, Pak. Kayak misalnya kita tidak bisa melakukan itu. Nah, itu kan datar gitu ya, Pak. Kan sedangkan di Inggris kan we can do that. Nah, do-nya aja udah panjang ya. We can do that. Nah, tapi di Indonesia kan nggak bisa gitu, Pak. Kita tidak bisa melakukan itu. Jadi aneh gitu. Nah, itu Ya. pandangan orang luar apakah Indonesia itu datar gitu apa gimana ya, Pak? Pertanyaannya itu, Ya. Pak. Ya. Ya. Makasih Dafa. Ya. Saya tahun 2010 di Ohio ya Amerika. Ya memang dari diskusi dengan orang-orang luar yang tahu bahasa Indonesia itu memang bahasa datar dan orang-orangnya juga datar. Maksud datar itu memang tidak ekspresif dalam hal bahagianya, sedihnya apanya. Memang dari bahasanya datar seperti itu, jadi tidak tahu ini pertanyaan, pernyataan atau apa. Memang seperti itu, memang itulah keunikan bahasa ya. Jadi bahasa Indonesia itu memang datar karena dari syllables stresnya juga kaca. Budi ini ibu Budi ini bapak apa ya udah belajarnya juga kayak gitu syllable-nya stresnya dan masuk ke ekspresinya juga kayak seperti tadi akan judulnya jadi kada stres ya memang seperti itu dan dulu saya juga dulu maksudnya gini kita tidak pernah tahu kita itu tahu dari luar kan maksudnya kalau ada orang diskusi di kelas kenapa jadi ya orang Indonesia itu ngomongnya datar gitu nggak berekspresi gimana ya bagi mereka yang Inggris bahasa ekspresif Dafa ya misalnya kenapa kamu kok jadi begitu ya pakai ekspresi kalau bahasa Inggris enggak saya kenapa kamu bilang begitu ke saya enggak dengan ekspresi gimana karena tidak ada stresnya kayak gimana walaupun memang seperti itu tapi dalam hal berbahasa berbudaya itu ya lita arofu Dafa ya kita tahu kelemahan di mana kelebihan di mana dan memang kalau orang Inggris jadinya ngomong bahasa Indonesia kayak tadi Dafa ya jadi dianya ngikutin stres mereka pengaruh stresnya ada ke kita yang di kita misalnya enggak jadi seperti itu memang tahun 2010 saya langsung tahu dari orang luarnya itu bahasa Indonesia itu memang bahasa yang datar. Menurut saya sih dari pengajar fonologi memang dari syllable-nya, dari stresnya juga kita datar. Kaca ya kaca, pintu ya pintu, komunikasi ya komunikasi. Tidak ada mana yang harus tinggi, mana yang turun dan memang nggak ada kita seperti itu. Mau diterusin lagi Dafa diskusinya? Mau tanggapi? Menurut Bapak cukup, kira saya juga cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sekian dari kami, saya Raisa, saya Rion, dan saya Rika pamit. Assalamualaikum.